Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dhewe dolan ning omahe Mbah Sarmidi. Dadi ana perlu ana sing arep ditakoke lan nembung. Nembung apa yang kok dirungokne wae ceritane kepiye? Halo. Kayane salah. Kayane. Jam piro? Kabare, Mbak. Kok gak ketek to? Lah ngene to, Mbak. Mbak kurang bawa apa, Mbak? Loh. Gak ngerti apa. Iki sampe iki. Iki anake apa? Di kulit anake. Kumi. Anu putune Mbak, Mbak Modot. Eh, punten Mbak Modot. Anak gede Anto. Anak Kumi. Gede ya? Anak Kumi kan? Iya, Mbak. Nggak percaya mbak itu takon mbak pun ini mantan ini bener terus iya itu kan di ini adulan harus cerita-cerita Siti aku payah ya dia aku payah marah aku apa matanya kabur Siti ini lorong kenapa ya kan ya duh kenapa kan eh mau anu bengkak lorong tiga tau mangan anu ya lebih Jepang ngerti be? Lebih Jepang. Iya. Hah? Lebih saya menerima ya. Mangan lontong, mangan iki. Gede. Ya? Aku kemudian pantang jadi mana? Tapi itu ya. Iya kekes sehat ya nang. Alah aku tambah hutangku tapi ya mangan dulu, mangan dulu. Ayo lah. Ojo ojo tambah lagi tau. Orang-orang ya masih bertahan ini. Aku ini 4 dia. 64. Aku sepitong puluh lima coba? Aku apa deh? Satus? Orang, sepitong puluh lima tapi sepitong puluh lima, aku anu empat ya, cek aku periksa ini bidan bidan jena bidan ini ini darah ya kan 132 aku apa yang 132 itu sini? Normal aku 30, 120 kue? Iya. Darah ya? Aku 120. Iya. Bisa diceritake Siti. Ame. Monumen itu nanti gawe ini pertama nih biyen. Sopo sing gawe nek Mbah Kelingan. Tugu. Heeh. Monumen Mbah Kelingan to? Ya Pak Arjen gawe ta. Pak Arjen sing gawe. Itu memang simbol kan ya? Hah? Simbol memang pertama tekan brene langsung digawe. Iya, ya memang nengko nengko nih. Iya, justru nengko nengko ini. Tapi biar yayasan kan gini. Hah? Yayasan biar sudah gini. Iki kan anu balai ini nengko. Balai ini neng gini. Iya. Buku ini nengko anong. Oke, iya nengko anong. Nengko nengko main paling dari nanti itu cuci. Memang bentuk itu kau yang unik sudah berubah ya. Orang berubah. Sudah unik. Ah, bisa kau kaya. Ya, tapi gini mbak. Saiki tak aku wiro ndelokke wis telung tahun iki ora ana rawatan apa jenenge ya semak ya wis elek ngono lho. Dadi aku cam nonom duwe pikiran. Aku iki pengen ngecek sing apik. Terus apa jenenge? Lah iki aku wis oleh apa jenenge kanca-kanca saka Belanda nyewangi sing rewangi. Mas nek iso digawe sing lebih apik. Lah orang rubah ya, orang rubah. Orang rubah. Heeh, mong ya. Dicat sing apik, terus dikaei keramik, dikaei pagar cili, rantai, terus dikaei lampu, dikaei ngono kuwi. Dadi aku ki karo nembung, karo simbah. Nah, kok aku nggone mbah basar, aku nggone papi, pokoke nggone mbah sing tak apa lah sing lebih weruh. Mbah Sarmidi kan wis wis apa jenenge? Ya sing pertama sing biyen sing nyakseke ngono lho. Ya kok gak ya. Oke aku gak setuju kepiye karane ya. Ya kan. Ya arep kepiye aku? Ya nek ya maksudnya ya aku ya tentu nembung karo wong tuwa nek ngono mbah sak cet. Cuman nek aku arep gawe nggon posisi ning ngisore ora ngubah bentuk mbah ya. Dikai keramik, engko dikai besi, dicet, dikai anu. Nah iku engko makane perlu nembung. Jadi itu kudune kan dudu musyawarah karo sapa ya sapa. Ya
maksudnya Pak Ayu ini takon kowe perlu nembung karo Mbah. Mergane yo sing wiruh biyen gawene Mbah-mbah. Ngono kuwi. Nek musyawarah nek pasti setuju wae ngono. Dadi perlu takon ya, perlu karo silaturahim to ngono. Anjir. Wis kare. Jadi ya memang ya kaya ngono kuwi nek ngono. Dadi ya. Nek Mbah ngono kan. Ya aku wis entuk kan iki, wis entuk. Apa jenenge? Nek corongan ini bantuan. Saya kok bantuan tekor ini. Orang tekor ini ngei karena aku tinggalin proyek. Aku karpe ngapi monumen, karpe tugu. Mergane, iki aset desa sing teko simbah-simbah ya ojo ilang loh. Jadi hubungannya tuh teko Suriname, teko negara Belanda. Jadi ini ya pasar itu zaman ini karena pasar. Oh sing cuma dia karena aku karena pasar. Baru pijar kayak mana? Baru pijar serai iso di tekoni. Ayah, asam tangannya. Mbah koyo mbah. Sing anu ya wes melu sing anu tau masuk sing wedok. Ya masa Mbah Putri. Aku sekarang ini. Aku sakit soalnya lo pintu. Tapi paling tua sih siapa sih nama ya aku dong pasar. Ah pasar karena aku tua aku yo. Aku mau niru kerja. Berkerja itu mesti orang ini. Dan saya nama cepat saya cuma saya cuma tidak ada cuma saya apa sih rasa aku. Aduh, anak Mbak Titi, adik Epiin. Padahal siapa? Jani Bayi sampai tak cipirasan. Bapak awet kan? Lagi, Batu ini sesemua lagi. Bapak aku tak kagak ruangnya. Batu ini bisa berapa lama di masanya? Berapa bulan kira-kira? Itu bisa sampai setengah dua bulan itu menurut saya. Batu Jani Bayi. Ya wis wajar sampe kelihatan ta. Dicek weruh ae cek. Ah, jos ta. Dicek iki cek weruh cek. Jane cek. Eh, sik. Ah, cek weruh. Cek weruh ana. Kadel ah. Mbak, umur 87 wis cek weruh ndelok kecam cilik. Bapakku. Nah, aku yo ngene aku nek kok takani guru mile bae. Aku rasane ngarani guru umurku karena aku sekolah. Aku rasane dong. Lumak lah ya Pak ngerti. Lahirku 1934. Bulan 3 akhir 29 Maret itu saja nyetak saya di Piro yo. Nah, 29 Maret 19 itu tahun yang sekarang 19 ya aku semenit dong aku sekolah yang ngitung kok biye ya anu dulu Remba ya yang mensuri nami dari Belanda dong ngirim salam, kirim selamat. Karo, terakhir. Ya. Yo. Aku opa, kae aku nek nyeluk Mas Abdi opa, aku. Engko tak wiro ge. Nek ning HP kono nek. Lah iya, lah iya. Pengen ngerti aku jane ngene lho. Ya, jane nang iki. Kok mesti gak didoke mesti weruh, Mbak. Ngester. Iki nggih ngono, cek nggih kamera. Dirku gak papat sing mau. Gak papat. Aku yo lali tuh sapa yo wis suwi ta. Apa ya? Sing tuwa. Oh. Ya sing bengkel enggak salah apa sing tuwa bengkel. Bengkel. Ha, ning bengkel-bengkel motor sapa sing kerja ning kono? Sing ndi? Ning Suriname. Aduh, aku lali. Ya. Aku ya lali. Sing ning bengkel kono sana niku. Ana kan? Ana iya. Heeh. Bengkel motor? Heeh. Wes. Ana niku. Tapi aku lali. Aku lali. Engko lah, engko. Nek bojone jenenge Alan.
ane tambah siapa dah? Hmm. Ane lu siap, siap-siap ane lu. Terus aku kepikir. Akhirah. Berapa nih ya? Telu. Mau? Papat. Sama ya semua. Lagi? Nah, gue sih soal erin ini, nah, gue gak panganan. Orang dia bisa mangan gini. Tapi gue tahu. Aku di nongan sih so satu apa minggu aku ngelih bapak pasar. Lagi? Pulang ngelih bapak pasar. Melu mbak? Melu. Minggu sih so. Setua atau minggu? Ya. Nek melu tak parah nih. Gak mantar dah. Nah, gak mantar. Lagi rapopo. Orang bisa, saya setiap minggu tau. Aku sesok, ya aku ngembangnya aku yang pekan baru. Mereka bengi? Ano. Situ di lu, ano apa jenangnya? Ya, dulur ku akan ikonan tapi bisa mampir, borak. Mergone. Dulur bu, sing kita jenang. Anak satu ini. Seneng kono tuh kono maet, anak Yatrisa, anak Hartini, yo Hartini ya, pi siwa Yatrisa, pi Hartini, pi Nita neng Duri, cedek kampung. Iku cedek, iku jenenge Dora apa jenenge ta? Ya pi, ya adik maet, yo maet, adik maet. Nah seneng jenenge dulur. Anak Pak anak maet, lah iku dulur. Oh no. Tunggal satu kandung lah. Iku dulu, sebenarnya. Kau terus kenal, kau nampak pernah piye kau. Bagar kau nggak pernah paman, nggak pernah. Gue. Ratu ya. Aye. Ya, ya itu mau kan dibener kan. Ya aku ya orang. Nek dulurku karena ya jadi seperti itu, aku beda itu. Supirah. Dulur kandung ini. Supinem, adik saya. Sakinem. Terus lanang satu saya akhir di jenenge Paidi. Itu akhir itu. Maka jenengku rolas. Termasuk aku nomor 6. Aku bisa kelingan kabar kalau percaya gini gitu. Kelingan kabar. Sejujur tua dewe beda. Jenenge nganu Dariem. Dariem, Mujiem, Mujiah. Telu. Ajar itu telu. Terus ini lahir lanang. Mugio terus kakakku Mugito, Mugio itu kakakku Mugio, Mugito terus aku kan 6 aja mau tanya tuh kakakku ki telu kan 6 mau rolas wes kakek hari ini wes memori ini serai sama nampol ini ayo kita lagi ayo baru gatut sedikit. Enggak. Ketok. Oke. Katine oke wong salam-salam karo Mbah. Ana sing seneng tenan enek jenenge Pak Artis yang manggon ning Belanda iku. Aku seneng ndelokke Mbah. Semoga sehat-sehat ya panjang umur kabeh. Kepedone tak tutup dhisik iku mau cerita karo Mbah. Iku foto sing lama iki. Yo aku ndelokke foto. Woi, cek ngene. Ah. Sing iki iki sing paling tuwa sing tuwane atan. Iki dulur iki, beda iki. Iki bojone. Iki dulur iki. Iki Supirah iki. Iki sampe iki. Iki lagi teng. Mbah. Iki nyusul iki rapat karo kowe. Aku entuk ora iki. Nengok-nengok anak ngene iki, entuk nanem. Terus aku nyusul iki nang tengah anak ngene iki. Nang tak barang aku nyusul iki ya. Iki gak iku ya. Kan tak alih rono, karena tak alih rono mana kawin kawin cewek. Ini malah apa ya? Ah, nama ini. Iya lah. Cerna mana? Ia kan alih ini loh, itu senang. Aku nanti ni senang aku tak pandi. Kilo. Di sini kini kilo. Aku ni tengah ini gini. Kau nak gambar nak kau nunggu. Podo ya, podo kayak ini ya.
Ya. Wis nang kene. Kowe iki wae fotone sing nama. Dicek tok nom, Mbah. Iya. Wis kana ya. Apa wis suwi blareng dadi? Apa itu? Lagi? Wis apa iki? Mbah. Dira, Mbah, wis ora patek ta tok kok. Iya toh. Enggak apa. Sik tak tutup dhisik videone kene iki dawa banget. Oke, gua videone tak tutup dhisik. Salam kanggo prosedur. Iki mau cerita karo Mbah Sarmi di cerita cendak ya. Nek kene adik ATW apa ya? Iki nembung. Dadi Mbah sing asline saka Suriname. Sing wiro monumen iki digawe ya. Itu perlu wiro. Makane ono omongan-omongan ya nek iso Mbah dikai wetu dhisik. Ya ya memang aku nduwe pikiran kok. Ya wis. Selamat menonton. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.